Pemirsa, unjuk rasa ratusan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara di kantor KPU Muna berakhir bentrok. Untuk meredam brutalisme warga, polisi terpaksa menembakkan gas air mata. Apa yang namanya hukum, saudara sekalian? Unjuk rasa ratusan simpatisan salah satu pasangan calon kepala daerah di kantor KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berakhir bentrok. Masa emosi karena keinginan untuk bertemu 5 komisioner KPU dan Panwas Muna tidak mendapat respon. Masa bertindak brutal melempari polisi dengan batu. Polisi pun bertindak tegas memecah konsentrasi masa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. Akibat bentrok, seorang anggota polisi mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mempertanyakan alasan KPU Muna menolak rekomendasi Panwas untuk digelar pemungutan suara lanjutan. Masa menuding KPU mengubah isi rekomendasi Panwas menjadi pemungutan suara ulang. Emosi warga mereda setelah salah seorang anggota tim sukses meminta para demonstran membubarkan diri. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan.